Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar Lampung TV. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat juga senantiasa semangat. Senang sekali pemirsa di sore hari ini saya Muhammad Arif bisa kembali menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Radar Lampung TV. Halo Lampung. Pemirsa, Lembaga Amil Zakat Nasional atau LASNAS, Dewan Dakwah sangat peduli dengan kegiatan dakwah Islam. Salah satu program yang sudah sangat dikenal adalah Pemuda Penggerak Dakwah Pedalaman. Jika kita pernah lihat video yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu tentang suku Tauta Awana atau orang Ta'a di Sulawesi Barat yang bersyahadat belum di Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tengah yang belum lama ini sempat viral, pemirsa, itu adalah salah satu dari banyaknya buah manis dari kegiatan dakwah di pedalaman. Dan hari ini, pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana suka-duka pengalaman dari da'i yang sudah melakukan dakwah di pedalaman Nusantara. Bagaimana suka-dukanya, kita akan membahasnya di sore hari ini dalam tema Meniti Surga Hingga ke Pedalaman, Suka-duka Syiar Agama Islam di Daerah Pelosok. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita di sore hari ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Ustadz Kurniawan Sarjana Sosial, yaitu Ustadz Da'i Pedalaman di Sulawesi Tenggara. Selamat sore Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz ini asli Lampung atau memang asli dari Sulawesi? Asli dari Bekasi. Aslinya dari Bekasi. Ini ke Lampung dalam rangka berkunjung? Iya. Oke, luar biasa. Selamat datang di Lampung. Baik, selain Ustadz Kurniawan, kita juga ditemani oleh Bapak Rizwan Sanjaya selaku anggota LASNAS Dewan Dakwah Lampung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Halo Lampung. Baik, dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-56-1122 ataupun di 0721-56-1122. Anda bisa bertanya kepada Ustadz yang sore hari ini hadir di tengah-tengah kita terkait dengan tema yang kita bahas di sore hari ini. Dan jangan lupa tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming di www.radartv.co.id ataupun melalui channel YouTube kami di Radar TV Online maupun aplikasi Radar TV yang dapat Anda unduh di App Store maupun Play Store. Baik, mungkin saya ke Ustadz Kurniawan terlebih dahulu terkait dengan video yang sempat viral suku Tauta'a. Suku Tauta'a yang di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu yang berbondong-bondong masuk Islam, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan nanti terkait latar belakang dari video ini, Ustaz. Ya, terkait dengan program dakwah di Sulawesi Tengah, di Suku Tauta'a khususnya. Jadi kita merintis dakwah di sana bukan hal yang baru gitu kan, karena memang Dewan Dakwah Islam Indonesia sendiri sejak tahun 1976 Bapak Muhammad Natsir mencetus gagasan bahwa selamatkan dan bangun Indonesia dengan dakwah. Jadi seluruh dai-dai Dewan Dakwah dikirimkan ke daerah, termasuk salah satunya Ustaz Sigit. Beliau yang merintis pertama kali melaksanakan ekspedisi ke suku Tauta Awana, tepatnya pada tahun 2002. Beliau masuk ketika masih hutan belantara, belum ada jalan, beliau ekspedisi ke sana, perjalanan selama 2 hari. Jadi dari tahun 2002, kemudian melakukan pendekatan, tahun 2004 baru diterima. Masyarakat yang tadi hidup nomaden, mereka kita ajak untuk berkampung. Oke, baik Ustadz, kita akan menyaksikan kembali video dari suku Ta'a ini di Sulawesi Tengah. Kita akan melihat bagaimana antusiasme dari suku Ta'a ini untuk berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini sebenarnya dakwah ini sudah dilakukan dari 2002. Dan memang baru viral mungkin karena memang berbondong-bondongnya ini beberapa waktu lalu ini ya Ustadz ya. Kita akan melihat, kita akan tampilkan video. Nah ini ketika ini rumah-rumah warga, ketika kita sedang melakukan kunjungan untuk silaturahmi ke rumah-rumah warga yang memang belum mau untuk tinggal berkampung. Jadi mereka masih tinggal di kebun-kebun nomaden. Nah kita mengajak anak-anak mereka untuk sekolah dan mengaji bersama kita. Karena memang di sana sendiri masih sangat jauh sekali dari sekolah yang ada di misalnya sekolah negeri gitu, sangat jauh sekali, itu ada di desa induk. Nah maka kita buka sekolah baru sampai kelas 1 sampai kelas 5 saat ini. Okay. Ya. Ustadz, jadi sebelum ada dakwah ini, apakah memang anak-anak suku Ta'a ini tidak mengenal sekolah, Ustadz?
Nah, sejak sebelum dakwah ini mereka tidak mengenal sekolah, tidak mengenal pendidikan, tidak tahu baca, tulis, bahasa Indonesia dan yang lainnya mereka tidak tahu. Yang mereka tahu bagaimana bisa bertahan hidup di hutan. Ustadz, lokasi dari perkampungan ataupun tempat tinggal dari suku Ta'a ini berapa kilometer Ustadz dari perkampungan lain atau dari pusat kota? Dari kecamatan itu sekitar 60 kilo. 60 kilo, masuk berada, ke hutan. Masuk ke hutan. Nah. Dengan jalan yang begitu terjal dan ekstrim, perjalanan kalau dari kecamatan, waktu itu saya tempuh dengan 9-10 jam menggunakan sepeda motor. Jika hujan turun, maka 2 hari kita jalan kaki baru sampai ke sana. 2 hari jalan kaki. Nah, ini ketika pengislaman atau pensyahadatan mandi massal yang kemarin dilakukan tanggal 14 Februari. Nah, ini masyarakat yang memimpin Ustaz Sigit yang memang pertama kali beliau yang membuka merintis dakwah di sana. Bersama teman-teman yang lain. Ini semacam pelatihan wudu ya, Ustaz. Iya, kita ajarkan mereka yang pertama sebelum masuk Islam kita mandi dulu. Jadi mandi besar, kemudian baru mereka kita ajarkan wudhu. Nah ini pensyahadatan massal di ibu kota kecamatan di Lombok. Bareng bersama Ustaz Mokhtar Ginta dan teman-teman lain. Luar biasa. Ustaz, ketika berada di pedalaman atau di suku Ta'a bersama dengan suku Ta'a di sana, berapa bulan Ustaz bertinggal di sana atau memang mobile dari satu kecamatan kemudian masuk ke dalam dalam Islam Indonesia agar dakwah ini bisa fokus dan konsisten, jadi setiap dai yang dikirim ke satu tempat itu fokus tinggal di situ selama 1-2 tahun. Selama 1-2 tahun. Tidak pulang? Tidak. Jadi memang menetap bersama masyarakat, Masyarakat 24 jam. 24 jam. Selama 1-2 tahun. Luar biasa. Baik. Saya ke Bapak Risman Sanjaya. Bapak melihat di pedalaman-pedalaman di Indonesia sudah ada pengiriman ustadz-ustadz. Kalau di Provinsi Lampung sendiri, Bapak bagaimana? Ya, dari Dewan Dakwah Lampung pun ya sama gitu ya. Kita juga program ini seluruh Indonesia dan setiap provinsi, insya Allah hampir di setiap provinsi Dewan Dakwah itu ada, termasuk di Lampung. Dan di Lampung kita juga menyebar dai-dai kita di seluruh kota dan kabupaten, insya Allah sudah ada dai-dai kita. Dan beberapa daerah juga mungkin tidak se-ekstrim tadi ya, iya, ya pasoknya, tapi di beberapa daerah di Provinsi Lampung pun kita sebar gitu dai-dai kita. Di pelosok-pelosok Lampung seperti itu, dan itu dalam di bawah koordinasi dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung seperti itu. Jadi memang di Lampung sendiri sudah ada dan untuk hasilnya bagaimana Pak? Ya bervariasi ya mungkin ya. Karena mungkin ininya tingkat apa dari kita kan juga kan bermacam-macam. Kalau yang Ustadz Kuryaman ini adalah sudah dididik dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang mempunyai Dewan Dakwah. Jadi sudah standar. Nah, sedangkan mungkin di Lampung tidak semuanya sesuai standar, tapi beberapa sudah ada gitu. Dan itu yang penting kita adalah konsistensi dan insya Allah melalui juga dukungan dari masyarakat Lampung. Insya Allah program ini akan terus berkembang bersama-sama bersinergi gitu, dengan masyarakat Lampung seperti itu. Baik, saya ke Ustadz Kurniawan lagi. Ustadz, kalau kita melihat tadi dai-dai yang terpilih untuk diterjunkan ke pedalaman-pedalaman, apakah ini harus melalui seleksi atau memang sukarelawan dari dai yang mendaftarkan Ustadz? Dai yang dikirimkan ke pedalaman itu dibina terlebih dahulu. Ada pelatihan terlebih dahulu. Jadi kita program S1. Jadi memang dai-dai yang diprogram. Nah, itu pun dari sekian ratus dai, calon dai yang mendaftar, itu yang sampai selesai sampai akhir paling hanya puluhan atau sampai ratusan dari 200 misalnya. Karena memang ketika kita masuk ke STID, masuk pertama kali Mas Tama namanya, Mas Ta'aruf Mahasiswa, di situ kita sudah disampaikan bahwa kalau seandainya antum
di sini mau cari gelar, mau cari kerja, mau cari uang, bukan di sini tempatnya. Silakan pulang. Itu di sini antum harus siap diterjunkan ke pedalaman, membina masyarakat pedalaman. Di sana tidak ada sinyal, tidak ada fasilitas seperti di kota dan yang lainnya. Itu antum harus siap. Kemudian kita didatangkan alumni-alumni biasanya yang sudah dikirimkan ke pedalaman. Mereka cerita tidak ada yang enak gitu. Makan cuma daun-daunan misalnya, cuma tidak makan nasi, yang makan daunan, makan sagu gitu kan. Kemudian belum lagi tantangan-tantangan dari masyarakat yang masih primitif, yang sudah parang di leher gitu kan, ceritanya macam-macam. Maka tidak jarang mahasiswa yang sudah daftar mundur dengan sendirinya. Karena mendengar cerita-cerita tersebut. Ustadz, selama mengikuti program tersebut, selama terjun langsung ke masyarakat, bagaimana proses adaptasinya Ustadz? Karena mungkin benar-benar diterjunkan ke masyarakat yang benar-benar asing, mungkin untuk Ustadz juga selama beberapa tahun, mungkin di awal-awal perlu adaptasi yang luar biasa. Ya. Boleh diceritakan Ustadz? Ketika kita dikirimkan, diterjunkan ke satu daerah, terlebih dahulu kita diajarkan untuk melakukan pemetaan. Jadi mapping sosial, seperti apa kondisi masyarakat di sana, kemudian mata pencarian apa, hal-hal yang tidak boleh kita langgar itu seperti apa. Nah, itu adat istiadat kebiasaan mereka seperti apa, itu yang kita pelajari terlebih dahulu. Nah, ketika itu sudah kita pelajari, sudah kita pahami dengan baik, barulah kita masuk melakukan pendekatan ke mereka secara perlahan. Tentu karena memang Islam diajarkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin gitu. Kita tadi yang masuk Islam selama ratusan itu tidak ada paksaan. Tidak ada iming-iming apapun. Jadi memang mereka masuk Islam berdasarkan sukarela mereka. Dan yang tadinya mereka belum beragama, mereka tidak kenal agama seperti apa. Tapi ketika mereka mengenal Islam, oh ternyata Islamnya agama yang luar biasa, agama yang mengajarkan rahmat, agama yang mengajarkan kebersihan, kemudian agama yang mengajarkan adab dan akhlak, bagaimana orang tua kepada anak, bagaimana kepada saudara-saudara mereka, bagaimana kepada agama-agama yang lainnya. Jadi itu yang kita tanamkan kepada mereka, sehingga mereka yang menerima Islam dengan sukarela, tanpa ada paksaan dan tanpa ada iming-iming apapun. Ustadz, boleh diceritakan pengalaman Ustadz ketika berada di pedalaman bersama masyarakat pedalaman, mungkin kepada bisa diceritakan kepada pemirsa Radio Lampung TV, pada awal-awal bagaimana respon dari masyarakat Ustadz? Ya, awal mungkin mereka itu tadi, mereka karena punya sindrom ya, orang-orang di suku Tawa-Tawana itu, ketika mereka melihat orang baru, mereka akan lari, menghindar. Nah itu kita harus punya strategi dan cara bagaimana mereka supaya tidak lari, supaya mereka mau untuk dekat dengan kita, karena tahap pertama dekat dulu, gitu, mau dekat dulu. Nah jadi kita melakukan biasanya bawa gula-gula, nah jadi bawa gula-gula gitu. Agar anak-anak dan orang tua di sana mereka mau untuk dekat dengan kita, kita kasih gula sebagai agar daya tarik, karena memang mereka belum kenal gula-gula gitu kan, belum kenal permen, jadi kita kasih permen itu. Memang harus ada pancingan-pancingan dan dari ustadznya sendiri harus belajar kearifan lokal. Betul, dari masyarakatnya. Baik, Ustadz boleh cerita lagi tentang pengalaman selama di sana, apa ya hal yang paling berkesan ketika mengikuti? Yang paling berkesan mungkin dari anak-anak dan masyarakat di sana. Mereka punya semangat belajar yang sangat luar biasa. Jadi karena memang di sekolah yang kita buka itu baru satu kelas 1 sampai kelas 4 dan satunya sudah kelas 5. Jadi di kelas 4 SD waktu saya pertama kali datang itu usia 16 tahun kelas 4 SD. Usia 16 tahun kelas 4 SD. Tapi mereka tetap semangat. Di usia 16 tahun itu bukan karena mereka tidak mau belajar, bukan. Bukan juga karena mereka malas, bukan, tapi memang karena baru itu sekolah yang ada. Baik, mohon maaf Ustaz, nanti kita bisa lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kita masih sangat menarik. Kita akan berbincang lagi tentang pengalaman Ustaz di pedalaman Sulawesi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Lampung.
perjalanan menuju pemukiman suku Tautawana yang berada di Dusun Ngoyo, Desa Manyoe, Kecamatan Mamasalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perjalanan yang cukup jauh membuat para da'i Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menempuh perjalanan menuju Dusun Ngoyo. Rute jalan yang sulit seperti harus melewati gunung, sungai-sungai, dan juga jalan yang berliku dan berlumpur harus dilewati oleh para da'i agar bisa sampai di Dusun Ngoyo. Jarak dari pusat kecamatan Mamasalato ke dalam hutan kurang lebih memakan waktu sekitar 9-10 jam menggunakan kendaraan bermotor. Dan apabila hujan turun, maka perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 2 hari. Masyarakat Muslim suku Tautawana di Dusun Ngoyo kurang lebih berjumlah sekitar 150 jiwa. Mereka telah dibina langsung oleh Da'i Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sejak tahun 2004. Selain itu, masih banyak orang Wana yang belum memiliki agama dan perkampungan. Jumlah mereka kurang lebih diperkirakan sekitar 1000 jiwa dan tersebar di dalam hutan. Mari dukung dan bantu program pengkaderan da'i dan pengiriman da'i ke daerah pedalaman bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dengar ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Coba. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang disembah. Yang disembah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwasanya. Bahwasanya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Baik, luar biasa pemirsa, kita saksikan tadi itu merupakan salah satu video kegiatan demi kegiatan juga kehidupan masyarakat di suku Taat ya, dan bagaimana kita melihat bagaimana perjuangan dari da'i untuk masuk ke permukiman suku Taat ini melewati kalau kita lihat tadi bagaimana jalan bahkan tidak ada akses jalan yang bagus ya Ustadz ya. Itu yang menarik dan menantang. Ketika pertama kali saya datang ke sana, maka saya katakan, Ustaz, emangnya ada perkampungan di dalam? Nah, ternyata ada di sana gitu. Ketika sempat pertama kali saya datang mengeluh ya, bahkan mungkin sebagian besar dai-dai yang datang itu pertama kali tugas itu menangis karena melihat perjalanan yang sangat luar biasa. Tapi Ustaz Sigit mengatakan, dibilang, Ustaz, sekarang ini sudah alhamdulillah, motor sudah bisa masuk. Kemudian kita barang tidak dipanggul di pikul. Dulu waktu saya pertama kali datang ke sini, itu masih hutan belantara. Kalau mau masuk harus bawa parang, buka jalur jalan 2 hari. Belum lagi lintah-lintah yang hinggap di perjalanan. Nah itu kemudian yang tadi yang menarik ada beberapa anak-anak yang tadi ini yang menarik selain perjalanan dan menantang itu semangat anak-anak yang membuat kita untuk betah di sana. Jadi karena memang mereka selama ini belum pernah sekolah gitu kan, belum ada sekolah, nah mereka punya semangat yang luar biasa, bahkan siang dan malam gitu mereka senantiasa belajar mengaji itu menghafal. Nah itu yang mereka terus lakukan setiap hari karena memang televisi dan yang lainnya belum ada gitu kan. Nah itu terus Al-Quran tuh senantiasa menjadi teman mereka kemanapun berada. Ketika mereka bermain di kebun, bukan ketika membantu orang tuanya, ketika main di hutan itu Al-Quran yang mereka bawa. Nah sampai satu tahun mereka masuk Islam itu ada yang sudah hafal 2 juz. Kemudian saat ini sudah 3 tahun berjalan, ada yang sudah sampai 5 juz. Artinya memang sambutan dan antusiasme juga semangat dari masyarakat setempat itu luar biasa, terutama dari anak-anak ya Ustadz ya. Luar biasa. Baik, saya ke Bapak Risman terlebih dahulu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan kami di Halo Lampung. Masih membahas tema kita di sore hari ini, meniti surga hingga ke pedalaman. Tadi pemirsa kita sudah menjelaskan ataupun mendengarkan bagaimana pengalaman dari Ustadz Kurniawan selama berada di pedalaman Sulawesi. Dan saat ini Ustadz Kurniawan datang ke Lampung tentunya untuk berbagi cerita pengalaman kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Mungkin saya ke Bapak Risman terlebih dahulu. Bapak, ini kehadiran Ustadz Kurniawan untuk berbagi cerita dan juga pengalaman selama mengikuti kegiatan dakwah di pedalaman. Ini dalam rangka roadshow yang dilakukan oleh Dewan Dakwah. Nah, ini acaranya sampai kapan dan agendanya apa saja, Pak? Ya, insya Allah kedatangan Ustadz Kurniawan adalah dalam rangka roadshow yang sudah rutin kami laksanakan, namanya Inspirasi Dakwah Pedalaman. Inspirasi Dakwah Pedalaman. Jadi insya Allah ini menjadi inspirasi gitu ya. Jadi insya Allah selama kurang lebih 12 hari, dari tanggal 18 sampai tanggal 29 Februari, Ustadz Kurniawan akan berkeliling Lampung, insya Allah di Bandar Lampung di dan beberapa kota yang kabupaten kabupaten yang lain. Insya Allah untuk berbagi kisah dan juga tujuan kami adalah untuk mencari pendukung-pendukung dakwah gitu, karena dakwah ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masyarakat gitu. Dan itulah, dengan itulah kami dari Lasnas Dewan Dakwah Lampung sebagai organizer sejak tahun 2013 rutin kami laksanakan program Inspirasi Dakwah Pedalaman ini, roadshow. Dan insya Allah itu tadi tujuannya untuk berbagi kisah dan untuk mencari dukungan dari masyarakat Lampung. Baik Bapak dan juga Ustadz, ini ada penelpon Bapak Ihwan di Lampung Tengah, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bapak Ihwan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Baik, Assalamualaikum. Halo. Bapak. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ihwan silakan pertanyaannya. Iya, mau tanya sama Ustadz Kurniawan ini, motivasi sehingga mampu berdakwah hingga ke daerah pedalaman, apa motivasinya Ustadz? Kemudian seperti apa sih inspirasi Ustadz biar orang-orang bisa mengikuti jejak Ustadz berdakwah ke pedalaman? Waktu di sana Ustadz kondisinya sudah menikah atau belum Ustadznya? Terus sekarang ini di sana gimana? Apa masih tetap dalam pembinaan atau seperti apa? Ustaz, Ustaz nanti mau ke sana lagi seperti itu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ihwan di Lampung Tengah. Ada banyak pertanyaan dari Bapak Ihwan itu tadi. Yang pertama tadi terkait motivasi dari Ustaz, kenapa bersedia hingga memutuskan untuk mengikuti program ini Ustaz? Motivasinya satu gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi umat yang terbaik gitu kan bagi manusia, maka jalannya adalah menyeru kepada yang baik, menyeru kepada yang ma'ruf, yakni dengan jalan dakwah, kemudian mencegah dari perbuatan kemungkaran. Nah, tentu ini yang harus kita tanamkan sebagai seorang muslim, karena yang pertama kewajiban dakwah ini bukan hanya kewajiban kami, kewajiban para ustadz, bukan gitu kan, tapi kewajiban dakwah ini adalah kewajiban semua umat muslim, umat Islam. Nah, ini inilah yang ditanamkan oleh ustadz-ustadz kami, kemudian kita diberikan semangat oleh ustadz-ustadz di dalam dakwah agar senantiasa bahwa jalan dakwah ini adalah jalan yang terbaik, di mana kita menyuruh umat manusia dengan jalan dakwah ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk mengajak manusia ke jalan yang terbaik. Dan pekerjaan dan jalan ini kita yakini bersama adalah jalan yang terbaik. Oleh sebab itu kami bersama teman-teman yang lainnya gitu berkomitmen bahwa jalan dakwah ini akan kita terus tempuh sampai akhir hayat, sampai Allah memanggil waktunya untuk pulang. Amin, amin, amin. Baik, Ustaz tadi ada pertanyaan lagi terkait dengan ketika mengikuti program ini pertama kali, apakah Ustaz sudah menikah atau mungkin saat ini sudah menikah Ustaz? Menikah waktu sebelum berangkat sudah ada niat, bahkan sudah sempat niat melamar. Jadi sebelum berangkat ke pedalaman itu melamar terlebih dahulu, tapi qadarullah akhirnya tidak jadi
karena dengan jarak yang jauh, kemudian saya harus pedalaman, susah sinyal dan yang lainnya, akhirnya depending nikahnya. Nanti setelah selesai dari pedalaman, setelah selesai pengabdian di pedalaman, maka saya baru nikah setelah pulang kemarin di 29 Desember 2019. 29 Desember 2019. Oke, jadi ini pengantin baru. Luar biasa. Tadi ada satu lagi pertanyaan terkait dengan bagaimana kondisi saat ini suku Ta'a di Sulawesi. Yeah. Apakah masih ada pembinaan atau memang nanti Ustadz sendiri ada berencana untuk kembali lagi ke sana? Kita dari Dewan Dakwah setiap daerah, tidak hanya di Sulawesi Tengah, tidak hanya di suku Tawatawana ini, setiap program dan daerah yang kita kirim dai di sana itu alhamdulillah selalu berkesinambungan. Jadi setiap misalnya ada yang pulang, maka akan digantikan oleh dai yang baru. Oke, jadi memang tidak pernah kosong. Tidak pernah kosong, jadi terus berkesinambungan sampai ada kader-kader atau anak-anak dari sana yang mereka bisa membina daerah mereka sendiri. Jadi sampai bisa mandiri, baru kita akan lepaskan. Baik, baik Ustadz dan juga pemirsa, kita akan menyaksikan video kembali. Ini video kegiatan dari suku pedalaman Sulawesi. Kita akan melihat kembali, menyaksikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Umur saya 14 tahun. Cita-cita saya menjadi ustazah dan ingin menghafal juz 30 juz. Salah sa'ilum bi'azabi waqi' lil kafirin laisa lahu dafi'. Perkenalkan, nama saya Lai. Saya kelas 4 SD Al-Muhajirin Busengoyo. Alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam dan diberi nama Ubaidillah. Dulu kami masih belum tahu apa-apa. Tidak tahu gitu apa itu Islam. Kami tidak mengetahui apa itu sekolah. Sekolah itu bagaimana? Sekarang sudah ada Ustadz Sigit, Ustadz Reza, Ustadz Kurniawan ke sini. Kami sudah mengetahui, oh ini sekolah. Kita belajar untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah saya bisa menghafalkan juz 29 sampai surat Al-Muddathir. Insya Allah mau jadi guru agama. Insya Allah nanti saya jadi ustaz. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. Baik, luar biasa pemirsa, itu tadi Ustadz. Tadi kalau kita melihat kondisi sekolah yang sudah lumayan layak, dan itu sebelum ada kegiatan atau program ini di desa tersebut atau di pemukiman tersebut, belum ada sekolah tersebut ya Ustadz ya? Ya, jadi sekolah ini kita dapatkan dari program pemerintah daerah, itu baru 2 tahun ini. 2 tahun ini? Ya. Jadi baru ada itu bangunan baru 2 tahun dari pemerintah. Sebelumnya kita menggunakan bangunan ala kadarnya dari kayu-kayu yang dari gubuk-gubuk yang kita gunakan untuk belajar. Seperti itu. Alhamdulillah dari pemerintah setempat juga turut membantu. Turut membantu. Nah Ustadz, tadi saya juga, kita juga melihat bagaimana ada anak-anak yang kemudian melanjutkan ke pesantren. Itu juga salah satu program? Iya. Jadi itu tadi anak-anak yang masuk Islam di tahun 2017, yang masuk Islam, kemudian yang mereka ya tadi, anak-anak tadi itu orang tuanya, ibu dan bapaknya belum beragama. Belum beragama, tapi anaknya sudah. Tapi anaknya sudah, dan mereka, orang tua mereka dukung anaknya 100% untuk belajar. Meskipun orang tuanya belum beragama. Meskipun orang tuanya belum beragama. Jadi mereka punya pemahaman bahwa ketika mereka sudah masuk Islam, ketika anak-anaknya sudah masuk Islam, mereka harus menjalin benar-benar. Mereka pesan ke anak-anaknya. Jadi ketika kalian sudah masuk Islam, maka kalian harus benar-benar itu jalani agama, dia bilang. Harus sholat, tidak boleh ditinggalkan. Harus puasa. Itu pesan dari orang tua mereka. Bahkan ketika anak mereka subuh belum bangun, maka orang tuanya yang bangunkan untuk sholat subuh.
ketika anak-anak yang laki-laki biasa puasa Senin Kamis bersama kami di rumah, gitu, tidurnya di rumah. Nah, yang perempuan tadi itu namanya Pegang. Nah, itu beliau karena di rumah kan sahurnya, maka disiapkan oleh orang tuanya untuk puasa Senin Kamis. Gitu. Jadi mereka, orang tua di sana, mereka mendukung anaknya dengan dukungan yang sangat luar biasa. Semangat sekali. Baik, saya ke Bapak Rizwan terlebih dahulu. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pengalaman, juga kita menyaksikan bagaimana kondisi di pedalaman Sulawesi. Kalau di Provinsi Lampung sendiri, Pak, untuk da'i dan juga da'iyah di Provinsi Lampung, kebutuhan da'i da'iyah untuk pedalaman di Provinsi Lampung bagaimana, Pak? Jadi kalau di pusat kan namanya untuk membina para dai ada sekolah tinggi ilmu dakwah. Sekolah tinggi ilmu dakwah itu untuk di nasionalnya. Nasional. Nah, di beberapa provinsi yang termasuk Lampung salah satunya ada persiapannya juga namanya ada persiapan. Akademi Dakwah Indonesia, kampusnya di Metro kalau di Lampung. Nah, di situ kami memulai gitu pembinaan di situ 2 tahun, nanti setelah itu melanjutkan ke STID di Jakarta. Nanti setelah mereka melakukan kuliah di sana, kemudian masa baktinya di sana, nanti insya Allah akan balik lagi untuk membangun kembali membangun dakwah Lampung. Di Lampung. Di Lampung. Itu. Untuk itu ya, untuk yang standarisasinya dai ya. Tapi untuk sekarang kami juga sudah menyebar dai. Ada sekitar 63 dai kita tersebar di seluruh kota dan kabupaten di provinsi Lampung. Nah, di situ mereka melakukan pembinaan juga ya, sama seperti yang dilakukan oleh Ustaz Kurniawan. Dan setelah berkala mereka pun mengadakan pertemuan ke kita di kantor kita di provinsi. Nah, itu juga untuk melaporkan. Biasanya kan setelah itu ada cerita apa nih atau butuh kebutuhan apa. Nah, itulah nanti yang akan disupport oleh Masnas Dewan Dakwah gitu. Jadi ada masing-masing ada perannya gitu. Jadi para dai ini sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk dakwah. Kami dari Lasnas berperan untuk menghimpun dan mengumpulkan dukungan, baik itu materi dan non-materi, dan masyarakat juga dapat ikut bergabung. Jadi dakwah ini tidak hanya tanggung jawab para dai, tapi juga kita semua insya Allah dapat bersinergi, berperan dalam dakwah. Tanggung jawab seluruh umat Islam. Betul. Kebanyakan ataupun mayoritas dai-dai ini memang dai-dai muda ya Ustadz ya? Yang sekarang ini ya, kita ini sekarang muda, karena emang mungkin pemuda lebih ya, lebih insya Allah lebih lama, nah, lebih lama kan. Tapi kalau yang lama, yang dahulu ya dari senior, betul, dari senior sudah ada gitu. Itu dan kalau di Lampung ya banyak yang senior, yang muda belum banyak karena baru dimulai ini kan, baru dari tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 kita mulai mengkader yang muda-muda ini. Insya Allah ini beberapa nanti ada yang balik lagi ke Lampung, misalnya beberapa sudah ada. Dan itu kita sebar juga ke Provinsi Lampung untuk mengabdi gitu, untuk mendakwah di Provinsi Lampung. Jadi memang setelah para pendakwah atau dai-dai ini diterjunkan di masing-masing daerah, kemudian mereka kembali lagi ke daerah masing-masing untuk juga menyebarkan kebaikan atau menyebarkan dakwah di lingkungan sekitarnya. Betul, di daerah asalnya seperti itu, termasuk di Lampung. Baik, saya ke Ustadz Kurniawan lagi. Ustadz, kalau tadi melihat ataupun mendengarkan penjelasan dari Ustadz dari suku Tautaawan ini, mereka sebenarnya tersebar di dalaman kedalaman hutan. Dan saat ini yang sudah tersentuh ataupun sudah mendapatkan pembinaan sudah berapa persen, Ustadz? Untuk suku Tautaawan ini tersebar di 3 kabupaten. Tersebar di 3 kabupaten. Ya, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojounauna, dan Kabupaten Morowali Utara. Dan mereka tersebar di dalam hutan. Yang terbina saat ini mungkin baru setengahnya ya. Setengah. Mungkin setengahnya juga kurang yang saya tahu, karena hanya di beberapa di pinggir-pinggir saja untuk yang masuk ke dalam-dalamnya gitu kan. Karena hutan Sulawesi sangat luas sekali, apalagi terbagi di 3 kabupaten ini, maka sampai saat ini pun ya masih banyak gitu masyarakat di sana yang belum beragama. Dan yang menarik mereka ini, jadi mereka yang menerima Islam sebenarnya dengan mudah karena mereka punya pemahaman bahwa agama Islamnya lebih tua. Dan mereka ada cerita dari leluhur-leluhur mereka, dari nenek moyang mereka tentang Islam.
itu yang sudah diantarkan oleh orang-orang tua mereka, sehingga ketika mereka melihat Islam bersentuhan langsung dengan orang-orang Islam, maka mereka akan dengan sendirinya tertarik untuk mengenal Islam dan masuk ke dalam Islam. Itu yang sebenarnya ya saat ini, karena memang kita juga gitu kan dari Dewan Dakwah masih terbatas dai-dainya, gitu. Maka ya semoga dengan dukungan dari kaum muslimin menambah semangat dan semakin banyak dai-dai muda yang siap untuk diterjunkan ke pedalaman, tidak hanya di Morowali Utara, di suku Tawana, di seluruh Indonesia, di pelosok gitu kan, karena memang kebutuhan dakwah sampai saat ini sangat luar biasa. Jadi kita yang misalnya lulus setiap tahun itu kita kirim 100 atau bahkan sampai 150 yang kita kirimkan ke pedalaman, itu nggak cukup untuk memenuhi permintaan yang ada. Permintaan itu dari? Dari daerah-daerah. Dari pemerintah daerahnya atau dari? Ada yang dari pemerintah daerah, ada yang dari lembaga-lembaga daerah, ada perwakilan dari Dewan Dakwah di daerah. Nah, termasuk di Lampung sendiri mungkin kalau SMA-nya dibilang cukup masih sangat kurang, nah, maka kita juga di Dewan Dakwah ini, di Dewan Dakwah daerah, ya, tadi di kader dengan di Lampungnya ada di Akademi Dakwah D2, kemudian sebelum itu juga mereka wajib melakukan pengabdian, kan, pengabdian di sekitaran Lampung. Jadi kita berharap tentunya antusiasme dari pemuda atau generasi muda untuk berdakwah di Provinsi Lampung ataupun di seluruh Indonesia ini semakin meningkat dengan adanya Akademi Dakwah ini, Ustaz ya. Baik, Bapak tadi disebutkan bahwasannya dakwah ini memang bukan hanya tugas Ustaz, memang membutuhkan bantuan ataupun dorongan juga dukungan dari masyarakat, khususnya kaum musliman. Kalau untuk saat ini bagaimana dengan dukungan ataupun dari masyarakat Muslim di Provinsi Lampung sendiri seperti apa, Pak? Ya, dukungan masih tetap ya kita cari ya. Itulah makanya Lasnas Dewan Dakwah Lampung dalam hal ini di Provinsi Lampung terus ya kita mensosialisasikan program ini dari tahun 2013. Kita dari masjid-masjid, kita juga ke perkantoran, kita ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, itu semua tidak lain untuk berbagi cerita dan sosialisasi program untuk mencari dukungan gitu. Insya Allah tidak kenal lelah dan pengalaman kami selama dari tahun 2013 program dakwah pedalaman ini, insya Allah ketika masyarakat melihat ini sambutannya sangat baik, tidak pernah ada sambutan yang negatif, insya Allah tidak pernah, insya Allah sambutannya positif, dan insya Allah dengan itu semua masyarakat yang telah ikut, telah tahu program ini, kemudian juga bisa menceritakan kepada orang lain, insya Allah juga bisa menginspirasi, dan itu semua akan memperbesar, semakin besar dukungan terhadap dakwah ini, insya Allah akan sama gitu, insya Allah bahwa dakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama, seperti benar, itu. Benar, baik. Bapak, kalau misalkan ada masyarakat atau pemirsa Radio Lampung TV yang mungkin ingin memberikan bantuan, menyalurkannya, tapi mereka masih bingung kemana harus menyalurkannya ini, mungkin bisa dijelaskan, Bapak? Kalau yang nasional tadi sudah ada ya, di video tadi ada rekeningnya. Untuk ke Dewan Dakwah Lampung bisa silaturahim ke kantor kami, langsung ke kantor ke Lasnas Dewan Dakwah Lampung atau Dewan Dakwah Lampung di Jalan Sultan Jamil nomor 28 Gedung Meneng Raja Basa Bener Lampung. Atau ada bisa juga menghubungi telepon kita 0721 772 893, atau di Halo Lasnas 0811 790 4020. Atau bisa juga lihat di sosmed kita ya, zamannya sekarang sosmed ya, sosial media. Ya, silakan saja ketik aja Lasnas Dewan Dakwah Lampung ya, insyaallah di situ ada Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Bisa dilihat apa aja program kita selain ini. Jadi program dai pedalaman ini hanya salah satu saja programnya, yang lainnya juga ada, silakan bisa dilihat di situ. Di situ insya Allah kami menantikan dukungan dari masyarakat Lampung semua untuk bersama-sama sinergi dalam dakwah ini. Bapak, Lasnas Dewan Dakwah ini memang hanya terpusat di provinsi, apa ada di kabupaten-kabupaten juga? Ada juga? Ada, tapi belum semua kota dan kabupaten. Belum semua kabupaten-kabupaten. Tapi kalau misalnya ingin memberikan dukungan ya, sekarang sudah zamannya sudah canggih ya, jadi bisa mungkin kalau misalnya berupa
memberikan dukungan ya bisa via transfer atau juga scan QR sudah ada, dan insya Allah dengan memanfaatkan teknologi insya Allah jarak tidak menjadi halangan. Tidak jadi halangan kita. Okay. Baik, jadi bagi pemirsa Radar Lampung TV ataupun pemirsa seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya masyarakat muslim di Provinsi Lampung yang mungkin tadi ingin menyalurkan bantuan untuk kelancaran program dakwah ini, mungkin tadi bisa melalui follow dulu sosial medianya ataupun memang melalui telepon Halo Lasnas yang tadi sudah dibacakan, karena memang dakwah ini bukan hanya tugas dari Ustadz, namun ini juga tanggung jawab semua dari masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim di Provinsi Lampung. Baik Ustadz, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, sebenarnya kita masih ingin mendengarkan cerita-cerita pengalaman yang menginspirasi dari Ustadz Kurniawan terkait pengalaman ketika berada di pedalaman Nusantara. Namun kita dibatasi oleh waktu. Sebelum kita menutup Halo Lampung edisi kali ini, Ustadz, kami persilahkan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat ataupun generasi muda, calon pendakwah-pendakwah terkait dengan kegiatan dakwah ini. Ini sekaligus closing statement-nya, Ustadz. Bismillah. Rasulullah SAW bersabda, Man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang memberikan dukungan atau menyiapkan bekal bagi para da'i yang bagi para pejuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kami mengajak sekali lagi bahwa tugas dakwah ini bukan hanya tugas kami para ustadz, bukan hanya tugas lembaga, dewan dakwah dan yang lainnya, maka tugas dakwah adalah tugas kita semua. Maka kita harus mengambil andil bagian dalam kegiatan dakwah ini. Kemudian untuk para remaja dan kaula muda yang mempunyai semangat dan giro dakwah yang sangat luar biasa, kami mengajak mari sama-sama bergabung dalam barisan dakwah ini. Karena kami dengan terbuka, kemudian jalan dakwah ini adalah jalan terbaik, jalannya para rasul, di mana kita sampai memeluk Islam saat ini tentu berkat dan jalan dakwah ini, gitu kan, sampai akhirnya dakwah bisa sampai ke Indonesia dan ke Nusantara ini. Itu mungkin bagi para jamaah yang ingin turut serta membantu program dakwah pedalaman ini, kami mengajak mungkin bisa melalui website kami di Lasnas Dewan Dakwah, nanti bisa ada informasi-informasi ya. Baik, silahkan Ustadz dilanjutkan lagi. Cukup, baik, luar biasa, terima kasih Ustadz Kurniawan. Selanjutnya Bapak Risman Sanjaya, kami persilahkan untuk closing statement-nya, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat muslim di Provinsi Lampung. Iya, seperti Ustadz Kurniawan sampaikan tadi, insya Allah tugas dakwah ini bukan hanya tugas para da'i, para pendakwah gitu ya. Masing-masing kita punya peran. Para da'i telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk berdakwah sampai ke pelosok, dan kami dari Lasas Dewan Dakwah berperan, mengambil peran dalam mengumpulkan dukungan, baik itu materi dan non-materi. Dan di sini kami juga mengajak partisipasi, peran aktif, sinergi dari masyarakat Lampung dengan apapun perannya, bisa itu materi maupun non-materi, untuk bersama-sama mendukung dakwah. Insya Allah dengan sama-sama mendukung dakwah, seperti Ustadz Kurniawan katakan tadi, insya Allah kita sama-sama mendapatkan pahala yang sama gitu dengan para da'i yang berdakwah di sampai pelosok pedalaman. Insya Allah itu semua, dengan sinergi itu semua, insya Allah dakwah akan menjadi kuat dan sesuai dengan tagline dari Dewan Dakwah Islam Indonesia, selamatkan dan bangun Indonesia dengan dakwah. Insya Allah selamatkan akan terwujud. Indonesia. Selamatkan dan bangun Indonesia dengan dakwah. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Risman Sanjaya, juga Ustadz Kurniawan sudah hadir di Halo Lampung, sudah berbagi cerita dan juga pengalaman inspirasinya ketika berada di pedalaman Sulawesi. Jadi luar biasa sekali, salah satu hal yang sangat berharga bagi pemirsa Radar Lampung TV. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Ustadz Kurniawan, juga Bapak Risman, bahwasannya dakwah ini bukan hanya tugas dari Ustadz, namun dakwah ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kalau memang diri kita atau raga kita tidak mampu untuk turun langsung berdakwah ke pedalaman Nusantara, tapi mungkin ada sebagian dari diri kita
materi kita, harta kita, yang juga turut membantu para pendakwah ini untuk turun membagikan ataupun membagikan kebaikan bagi masyarakat di pedalaman Nusantara. Mari sama-sama bangun Indonesia dengan dakwah. Saya Muhammad Arif, wakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Lampung TV, Matep Nihat.